Kali. Oh, bahaya Kremencik! 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 Gol! Primola pecah telur! Itulah yang tidak boleh salah di posisi ini. Dan Kremencik dengan sangat dingin. Umpan kepada Kremencik! Oh, Kremencik! Kremencik! Kremencik, pemirsa, benar-benar menjadi predator! Dengan sebuah peluang unggul atas Arema FC. Iya, inilah kepintaran Kremencik. Jadi bagaimana dia menekuk Sergio ini sangat baik. Patah pinggang Sergio dan dia juga punya tendangan yang sangat ber... Ah, Kremencik! Gol, 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 gol. Perayaan ala CR7 yang dilakukan oleh Kremencik. Gol, binder. Lagi-lagi set play yang rapi dibangun oleh para pemain Persija. Main ini, dia tidak langsung memberikan bola kepada Berens, tapi ke tiang jauh. Dan di sana ada Firza. Firza juga tidak salah, dia chip bola itu. Dan ada Kremencik. Hargianto. Sudah diangkat. Kremencik! Kita melihat bola yang masuk ya. Onside ya. Ya, kita lihat lagi ya. Ini dia umpan yang diberikan oleh Abi. Ya, tampaknya terkena Ezi Jari. Oh, heading Ezi Jari. Kremencik. Gak ada Ricky Caurang dengan kecepatannya. Ricky Caurang ngeri kembali bola ke lagi. Kremencik! Ribu! Berikan semangat, Bu! Analisa dari Peter kita akan lihat tadi sebuah penampilan dan juga penampilan yang baik tadi kerja sama antara. One two passing, dia kasih umpan lagi sebetulnya kepada Taufik, tapi lewat Taufik. Namun di sana adalah Kremencik yang bola terus melakukan ya pergerakan dan shoot untuk bisa. Cepat bola, coba dikejar lagi oleh Kremencik. Sasih Kremencik. Ini dia Firza Andika. Luar biasa pemirsa, Angga Saputro, Persija unggul 1-0. Duel kali dengan Joko. Ada Osvaldo. Apa yang terjadi? Saya lihat pemirsa, apakah ini menjadi gol ke-6 dari Kremencik dan berubah skor menjadi 2-0. Mencetak gol. Mana dia terakhir kali mencetak gol pada pertandingan menghadapi Barito. Iya, menurut saya sih offside ya. Karena Osvaldo sebetulnya bisa mengeksekusi sendiri ini. Dan sekarang kembali kita lihat pemirsa. Oh, bahaya Mika! Mika gol! Ini berbahaya, kesalahan Michael Kremencik. Kemayoran mampu menerkam elang jauh. Muhammad Ridwan, ini pasingnya tidak terukur dan berhasil dicuri. Dan bola yang bebas. Yawitan memberikan asis di laga malam hari. Ilham Rio Fahmi, ada ruang terbuka. Ilham, oh, menusuk. Ilham Rio Fahmi, Kremencik. Press dicetak. Selesai di Kosman Juntak sangat cepat. Kremencik, 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 hat-trick di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini kita saksikan sontekannya kali ini begitu apik. Kremencik membuat dirinya lolos dari jebakan offside.